Okay guys, okay, kembali lagi ke channel saya. So, saya Roy. Bagi yang belum subscribe, silakan subscribe. Tekan butang lonceng, like dan juga komen. Okay, kali ini kita akan pasangkan voltmeter yang 2-in-1 sekali dengan jam, voltmeter dan jam. Dia ada few jenis voltmeter. Ada yang voltmeter yang voltmeter saja. So yang ini saya akan pasangkan yang jenis 2-in-1 voltmeter dan jam sekali. Okay, baik, saksikan. Jenis yang begini lah. So kalau jenis yang ada jam, so dia akan ada 3 wire. Kalau jenis yang voltmeter saja, normally dia akan 2 wire macam ni lah. Manakan ini jenis yang 2-in-1, ada jam sekali, so dia akan di 3 wire. So normally kalau yang jenis ini yang hijau, kita akan sambung ke grounding, ke body lah. So yang merah ini kita akan sambung ke positif, yang direct ke kunci. So ini wire yang dari bateri yang ke kunci. So ini akan sambung ke kunci. So kalau yang ini kita akan sambung ke positif yang pergi ke meter. Before tu, kita coba dulu. Okay guys, saya dah coba terus. So yang hijau kita pasang ke body. So yang merah dengan hitam ni kita akan pasang direct ke kunci lah. So yang dari switch kunci kita pun ada dua warna. So satu ke merah, satu ke coklat. So practice. Ini adalah jam. So ini adalah voltmeter. So this off itu. Mungkin adalah jam dia. So kita tidak perlu untuk set jam setiap masa lah. So kalau kita dapat set sekali, wiring semua ok, so jam ni akan maintain. Ok, kita cuba lagi. Okay, kita akan buka lagi sekali. Kita akan buat pemasangan itu. So planning saya adalah untuk pasangnya di sini. So di mana yang anda dapat lihat lah. So okay. So, ini adalah yang jacket yang dia sertakan. Okay guys. Okay, so dalam packaging tu, so dia ada sertakan bracket, dua cable tie dan juga dua screw
Kalau yang pakai yang jenis yang motor yang ada cover kan, so kita boleh screw terus lah, kita boleh screw terus di cover yang tepi meter tu lah. So menangkan ini jenis pino yang tak ada cover, so saya akan ikatkan dia di handle. So saya akan lekat dia di handle, so akan lekatkan dia di sini lah. Okay, okay. Kita cuba pasang dia. So macam ni lah. So saya akan pasang dia sebegini. Okay, so kita akan proceed dengan penambungan wire. Okay guys. Kita akan cuba sekali lagi dan saya akan beritahu cara kita adjust jam. Saya akan bawa macam mana kita untuk adjust jam. Okay, sekarang kita on. Okay, sini ada satu button, so kita akan tekan button ni untuk few second. So dia boleh set 24 jam pun 12 jam. So kita akan pakai 24 jam, so kita akan biarkan sekejap. So sekarang kita boleh set jam, dan kalau di clip sini kita boleh set minit, dia akan hilang balik kepada normal. Okay guys, ini ke keesokan harinya kita test balik adakah voltmeter ini berfungsi dengan cemerlang on. Ya, jawapan tetap sama walaupun dari off semalaman. Okay guys, kepada siapa-siapa yang belum subscribe, boleh subscribe, like, tekan butang lonceng dan komen. Ciao, jumpa lagi di video yang akan datang.